bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد سرور بنوبين اسامه هدي شهودين سبحانه وتعالى رحمه الله سكريان الحمد لله وشكر كتاب الله سبحانه وتعالى فبنوبين رحمه الله كسيان سكريان kita berada pada ayat yang ke-67 hingga seterusnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, janganlah engkau takut wahai Musa, kamulah yang paling unggul, kamu yang akan menang, dan lemparkanlah apa yang di tangan kananmu, nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sungguhnya apa yang mereka perbuat itu merupakan tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana ia datang. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Saya berkata, kami telah percaya kepada Rab Harun dan juga Musa. Berkatalah Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku berizin kepada kamu sekalian? Sungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajar sihir kepada kamu sekalian. Maka sungguhnya aku akan motong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon korma, dan sungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita lebih pedih dan lebih kekal siksi. Apa dengar mati dan dikasih orang sekalian? Dahulu dalam kuliah yang lepas, kita ada cerita Nabi Musa memberi ancaman seperti yang digambarkan ayat Allah SWT. Nabi Musa mengingatkan mereka bahayanya mereka untuk kekal dalam kesesatan. Qalahu Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab. Ini amaran yang Nabi Musa berikan kepada mereka. Mereka terpanjat ketakutan, tapi kerana melihat Fir'aun ada, dan Fir'aun ni telah pun memaksa mereka untuk melawan Musa, dan ditambah pula dengan sedikit rasa ego, masing-masing mengemukakan pandangan terhadap Musa, dan akhirnya mereka buat conclusion mengatakan qalu in hadhan yasahirani yuridani ayukhrijakum min ardikum bisihrihima. Itulah rumusan pada perbincangan mereka yang dalam keadaan terdesak dan ketakutan itu. Mereka bersatu bersepakat menghadapi dua orang dengan maksud buruk, dengan niat untuk menjatuhkan Nabi Musa dan Nabi Harun AS, kononnya untuk berkhidmat bagi negara dan juga agama mereka. Tapi tuan-tuan yang berhati dan dikasih sekalian, sekarang bila mereka mula melontar, melemparkan barang masing-masing, dalam ayat yang lalu fa'ajmi'u kaidakum thumatu safa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Sebelum itu ayat zahaba bitariqatikumul musla. Elok juga kita sebut perkataan tariqah, tuan-tuan. Tariqatikumul musla. Tariqah dia datang perkataan tariqah. Tariqatikumul musla ni datang perkataan tariqah. Al-musla mu'annas dia perkataan al-amsal lah. Dia terjemahkan dengan jalan, dan dia kata gaya dan cara hidup yang dinilai oleh mereka sebagai benar. Jadi dalam konteks ini, anggapan Fir'aun bahawa agama dan kepercayaan yang dianuti oleh penduduk Mesir
bahawa beliau menjadi Tuhan mereka, itulah jalan yang betul. Dalam konteks ayat ni tuan-tuan, kerana gaya dan jalan hidup penduduk Mesir pada waktu itu, mereka mentaati menjadikan Firaun sebagai Tuhan. Tuan-tuan berhati yang dikasih sekalian, jadi sekarang dia sampai pada ayat qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Para penyihir berkumpul untuk menghadapi Musa dengan satu nada mereka berkata, Musa engkau mula atau kami mula dahulu? Musa menjawab dengan pandangan yang mudah, memandang enteng apa yang mereka lakukan itu. Kamu tak usah aku, tapi kamu dulu yang mulakannya kerana kamu ramai. Tanpa menunggu waktu, mereka pun mula melemparkan tali dan tongkat-tongkat yang mereka ada, kelihatan lajinya bergerak. Tentu yang dimulakan sekian, kepada Musa nampak seolah-olah ia bergerak, bergerak menjadi ular, merayap ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tentu saja hadirin yang saya daripada Musa dan Harun melihat benda yang sama, kerana Nabi pun melihat benda yang sama. Jangan rasa kejutlah tuan-tuan kalau benda tersebut berlaku, kerana ini merupakan silap mata, nama pun silap mata. Pilihan yang diajukan oleh para penyihir kepada Musa ini menunjukkan rasa percaya, keyakinan, keunggulan mereka akan mengatasi Nabi Musa. Apalagi biasanya yang tampil dahulu lebih mampu untuk mempengaruhi pemimpin dan juga penonton yang hadir. Siapa yang mula dan yang hebat telah jadi ahli panel dalam forum, biasanya yang mulakan tu orang yang lebih hebat. Tentulah kata-katanya lebih didengari. Boleh jadi juga tawaran itu berdasarkan etika di kalangan para petanding yang bertanding. Apapun alasannya, yang jelas Nabi Musa mempersilakan mereka mulakan terlebih dahulu. Namun tuan-tuan perlu diingati bahawa perintah Nabi Musa kepada mereka untuk melempar dan menampakkan kebolehan mereka ini bukanlah bukti bahawanya boleh melakukan sihir. Kerana ucapan Nabi Musa tersebut bertujuan untuk membuktikan bahawa sihir sama sekali tidak akan dapat menandingi mukjizat yang Allah berikan kepadanya, kepada Nabi yang mulia ini. Kalau tuan-tuan belajar perkataan sihir, sihir ni diambil perkataan bahasa Arab sahar. Sihir datang perkataan sahar. Kalau kita lihat dalam kamus-kamus sebagai contohnya, kamus Mufadat Al-Fadhil Quran Karim Uli Al-Athfani, kamus Al-Farid, ia merujuk pada sahar. Sahar ni adalah waktu malam, waktu malam sebelum terbit fajar. Waktu itu biasanya bercampurlah kegelapan dengan cahaya yang pudar, yang lemah. Pada waktu itu belum kuat, jadi tak jelas, tak nampak sepenuhnya. Begitulah sihir. Jadi perkataan sihir datang perkataan sahar, iaitu terbayang pada kita satu benda yang sebenarnya tidak seperti itu. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, setiap perkataan itu ada asal-usulnya, the rootnya. Jadi dia menduga terjadinya satu, tapi dugaan itu merupakan dugaan seorang yang telah ditipu. Kekeliruan yang berlaku pada mata, kita melihat tapi sebenarnya hanya mata yang melihat seperti itu. Kan kita letak straw sebagai contohnya dalam cawan, dalam gelas yang jernih, transparent, nanti kita lihat seolah-olah macam straw tu bengkok, pensel, mari sebagai contohnya. Itu merupakan penipuan tuan-tuan dimulik Allah sekalian. Letak corak yang berbagai, dia sudut IQ mengukur. Kita melihat ini lebih besar, kereta kalau warna putih lawan dengan warna hitam, saiz yang sama, putih kelihatan lebih besar. Lazim, itu mata kita boleh tertipu. Jadi matanya melihat satu, sebenarnya ia merupakan penipuan, kekeliruan. Itu Allah gunakan perkataan yukhayyal. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Terbayang seolah-olah apa yang ada mata itu bergerak, padahal ia bukan seperti itu. Ada peluang nanti kita lihat dalam surah Al-Baqarah lah tuan-tuan, kisah tentang pengajaran sihir kepada Harut dan juga Marut. Dan akhirnya Allah gambarkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mereka itu, para penyihir sebenarnya tidak akan beri mudarat dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah SWT. Jadi kerana itu, untuk melawan sihir ini perlu bantuan Allah SWT. Amalkanlah tuan-tuan zikir pagi dan petang sebagai contohnya, wid bil pasmayam sebagai contohnya, dan keluar baca bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Tiga kali. Kalau anak kita menangis waktu malam, وَعِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّ مِنْ كُلِ شَيْطَانٍ وَهَامَّ وَمِنْ كُلِ إِلَّامَّ. Doa merupakan senjata orang beriman, tuan-tuan. Doa silahul mu'min. Doa wal ibadah dalam hadis Tirmizi yang sahih. Dan Nabi Muhammad SAW pun diajar oleh Allah SWT dengan baca surah Al-Falaq.
dan juga surah An-Nas yang pernah kita pelajari surah ini untuk merawat sihir yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita dah tafsirkan dalam surah Juz'amma. Jadi ayat ini juga mengisyaratkan bahawa kebatilan selalu juga mengelabui mata orang ramai kerana keindahan, kemanisan, kehebatannya untuk menakutkan mereka. Dan ancamannya kadang-kadang berlaku, tapi semuanya sementara, tuan-tuan. Kerana ia bila dihadapkan dengan kebenaran, tentulah kebatilan ini akan hancur juga akhirnya. Kerana hebatnya kebenaran itu, waqja'al haqq wa zahakal batil innal batil kana zahuqa. Setengah ulama berpendapat bahawa contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari, tali-tali para penyihir ni kelihatan seperti ular yang bergerak kerana ia dicampur dengan bahan kimia macamlah air merkuri raksa yang bila ia letak kelihatan seperti bergerak-gerak kerana sinar matahari pada waktu itu, seperti telah kita gambarkan pertempuran pertandingan ini berlaku di pantai Iskandaria, di tempat nama Iskandaria ialah Iskandaria di Mesir. Ada juga ini merupakan pendapat sesetengah mereka yang tidak mengakui adanya sihir. Tapi bagi kita orang beriman, ada ayat yang khas mengenai sihir, ada peranannya, dan Allah telah menjelaskan wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu ada, tapi tidak akan mudarat mereka dengan izin Allah, kerana padanya ada ujian untuk mereka yang ditimpa sihir itu. Kemudian datang ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Terlintas dalam hati Nabi Musa ketakutan. Takut ni biasa, tuan-tuan, dimulihkan masyarakat. Nabi Musa melihat benda yang berlaku itu, terlintas hati ketakutan. Kerana itu Allah SWT bersama Nabi Musa yang telah kita belajar sebelum ini, ma'iyatullah innani ma'akuma asma'u wa'ara. Kamu jangan bimbang, aku bersama dengan kamu, melihat, mendengar, mendukung perjuanganmu. Jangan kau takut. La takhafa, kita dah belajar sebelum ini, kan, tuan-tuan. Jadi awjasa datang kataan wajas. Wajisun ini merujuk kepada suara yang halus, dari akar kata yang sama dengan tawajus yang bermakna berusaha untuk mendengar. Satu benda yang bersifat rahsia dan juga tersembunyi. Jadi ijaz, kalau kita belajar pasal ijazun, alif ya jin alif sin, bukan zai, ijaz. Ijaz ini terlintas satu dalam fikiran kita. Jadi lahirlah perkataan yang difahami dengan erti menyembunyikan, merasakan rasa takut terlintas dalam benak Nabi Musa. Hanya sekadar terlintas dalam benak baginda sahaja sesaat melihat keberhasilan ahli sihir ini mengelabui mata penuntut. Jadi kerana itu, perkataan yang Allah gunakan di sini dalam bentuk nakira. Nakira mengandungi makna ketakutan yang kecil, bukan seperti dugaan setengah orang mengatakan bahawa sampai Nabi Musa rasa takut yang luar biasa. Taklah, tuan-tuan, takkan rasul Nabi takut macam tu, tuan-tuan, ini mulia kat Rasulian. Takkanlah manusia pilihan yang telah pun melalui kawasan Sahara, kawasan apa, tuan-tuan, padang pasir yang luas untuk menjauh, menyelamatkan diri, dikejar dalam kes pembunuhan dia tak sengaja hingga sampai kematian. Takkanlah seorang Nabi penakut. Takut ini rasa, apa kita nak sebut, tuan-tuan, bahasa Indonesia agaknya rasa kaget, apa namanya, rasa terkejut, rasa terperanjat, macam tu lah lebih kurang. Para ulama berbeza-beza pandangan tentang ketakutan dan Musa ni. Ada yang pendapat baginda bimbang, jangan sampai orang yang melihat kejayaan penyihir-penyihir ini tidak dapat membezakan antara sihir dan akad, dan juga kekuatan mujizat yang beliau akan tampilkan, yang Nabi ini akan tampilkan, atau antara apa yang dilakukan manusia biasa dan dapat dipelajari dengan apa yang rasul dimiliki oleh seorang rasul mujizat itu. Ada juga yang berpendapat bahawa ketakutan tersebut menjadi disebabkan oleh kebimbangan ditinggalkan oleh penonton selepas puas melihat kejayaan ahli sihir menukarkan yang di depan menjadi ular yang berjala-jala itu, tuan-tuan. Ataupun kerana baginda khawatir, bimbang, jangan sampai Allah SWT mengulurkan waktu bagi penyihir dan Fir'aun ketika itu mereka dimenangkan untuk sementara waktu. Kemenangan yang besar datang lewat, datang kemudian nanti. Jadi, berbagai-bagai pandangan yang dikemukakan di para ulama tafsir, tuan-tuan, tapi kebanyakan para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baghawi, Ibn Jauzi, mengatakan bahawa ketakutan adalah satu benda sifat manusia biasa. Seperti yang kita pernah lihat dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sirah, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, kedudukan mereka merupakan antara yang awal mati syahid. Ibunya merupakan seorang perempuan
perempuan yang pertama mati syahid. Ammar merasa ketakutan melihat senjata yang diacukan kepadanya. Lantas, kerana ketakutan itu, beliau telah pun mengatakan, saya kafir. Dan akhirnya direportkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu turun ayat surah An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kalau ketakutan tapi hati kamu tetap tauhid yang benar, maka apa yang kamu lontarkan, lidah kamu hamburkan itu tidaklah dianggap kufur. Tapi tentulah iman ayah dan ibunya yang menyatakannya, dan tidak takut sedikit pun lebih tinggi daripada iman orang lain. Contoh ketakutan menimpa manusia. Sebab Nabi Muhammad SAW mengajar kita doa untuk menghindari rasa takut. InsyaAllah kita akan belajar yang kuliah akan datang. Sekali lagi, Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.